Selain keterbatasan ekonomi, apalagi alasan balita di Polewali Mandar harus konsumsi kopi setiap hari, kita akan bergabung dengan Ibu Anita, orang tua balita yang memang kecanduan kopi. Selamat siang, Ibu Anita. Ibu Anita. Ibu Anita, saya ingin tanyakan bagaimana kondisi dari Hadija ini selama memang sejak 6 bulan mengkonsumsi kopi hingga saat ini? Tidak pernah mengeluh. Baik. Ibu Hadija? Iya. Baik, Ibu Hadija, tadi saya melihat ada Hadija yang memang nggak digendong oleh ibu. Bagaimana kondisinya Hadija ini setelah memang 6 bulan, sejak 6 bulan minum kopi? Apakah masih sehat atau ada keluhan karena memang sering minum kopi? Alhamdulillah sehat seperti anak yang lain. Ibu Hadija, ini sebenarnya sejak kapan anak ibu gemar meminum kopi dan sehari bisa menghabiskan berapa banyak kopi? Mulai sejak 6 bulan dan sehari 5 gelas kopi dihabiskan. Atau memang pernah tidak ibu mengganti kopi dengan yang lain, ataukah mungkin Hadija ini memang sudah kecanduan minum kopi sehingga tidak mau diberikan minuman yang lain? Iya, tidak mau, sudah kecanduan dengan kopi. Baik. Sayang sekali kita mengalami gangguan teknis karena kita ingin tahu sebenarnya apa yang memang melatar belakangi Hadija sejak 6 bulan ini meminum kopi ya, sejak kecil.